Halo teman-teman sekalian, Yamaha Touch dan Honda LS 125 merupakan rival satu kelas. Di negeri Gajah Putih, Thailand, keduanya bertarung di kelas Lightweight Sport 125cc 2 tak. Dua seteru ini diproduksi sekitar tahun 94 hingga awal tahun 2000-an. Namun di antara keduanya, yang masuk ke Indonesia hanyalah Yamaha Touch, yang pada saat itu diimpor langsung oleh PT YMKI dari Thailand. Yamaha Touch mengusung kubikasi 126cc. Ukuran bor kali struknya bisa dibilang hampir square, yaitu 54x54,7mm. Motor ini dibekali dengan teknologi YAIS atau Yamaha Energy Induction System, serta dilengkapi dengan pendingin cairan alias radiator. Power maksimal Yamaha Touch mencapai 24,5 PS pada 8.500 RPM, sedangkan torsinya ada di angka 1,99 kg pada 8.000 RPM. Sedangkan Honda LS 125 memiliki kubikasi yang sedikit lebih kecil dibandingkan dengan Yamaha Touch. Ukuran bor kali struknya 55x52mm, yang menghasilkan volume ruang bakar 123,5cc. Mesin ini satu platform dengan yang dipakai oleh Honda Nova Dash. Meskipun memiliki kubikasi yang lebih kecil, power Honda LS 125 bisa menempel ketat Yamaha Touch, yaitu di angka 24 PS pada 8.500 RPM. Sedangkan torsinya ada di angka 2 kg pada 8.500 RPM pula. Selain dari sektor mesin, Honda LS 125 dan Yamaha Touch juga memiliki kemiripan dari segi rancang bangun. Lihat saja rangka yang disematkan di kedua motor ini, sangat mirip ya? Keduanya sama-sama ditopang oleh sasis berjenis Twin Spar, atau yang dipatenkan oleh Yamaha dengan nama Delta Box. Oleh karena itu, bobot kedua motor ini juga mirip-mirip, teman-teman. Honda LS 125 memiliki bobot 99,8 kg, sementara Yamaha Touch bobotnya sedikit lebih berat, yaitu di angka 103 kg. Secara subjektif, desain Honda LS 125 jauh lebih bisa diterima dibandingkan dengan Yamaha Touch. Bahkan pada generasi kedua, desain Honda LS 125 dipoles lebih menawan lagi. Garis desainnya menjadi lebih meruncing sehingga bisa bersanding dengan desain motor 4 tak modern. Sementara Yamaha Touch tidak mengalami perubahan desain semenjak awal kemunculannya hingga akhir masa produksinya. Motor ini memiliki tipikal desain love it or hate it. Orang-orang bisa sangat suka dengan desain Yamaha Touch atau bahkan justru tidak suka sama sekali. Namun nilai positifnya, desain Yamaha Touch sangatlah otentik. Bentuknya betul-betul unik dan sangat berbeda sekali dengan pakem desain motorsport yang beredar pada saat itu. Yamaha Touch kini di Indonesia menjadi barang buruan para kolektor. Motor yang dahulu dibanderol di angka 15.800 ini harganya sekarang naik berkali-kali lipat, teman-teman. Sementara itu, populasi Honda LS 125 di Indonesia jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Yamaha Touch. Populasinya mungkin bisa dihitung dengan jari saja. Dengan statusnya yang rare item, tak heran Honda LS 125 harganya tak kalah gelap dibandingkan dengan Yamaha Touch. Demikian sekilas perbandingan antara Honda LS 125 versus Yamaha Touch. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai habis. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe bila belum ya. Nantikan video saya selanjutnya.